Okay. Saya soalan yang cukup bagus lah. Kadang-kadang kalau kita tengok mereka ni, ini adalah pembaharuan-pembaharuan yang sangat baru lah. Dan mereka tengah ikut trend lah sekarang ni. Kan? Pakai media sosial dan sebagainya. Bukan itu saja. Saya ada tengok juga satu video, ada tengok tak? Yang mereka ada main pakai pistol tu. Tengok, oh, tengok. Yang tu saya dah react tu. Apa punya, merepek lah. Kan? Cuma bila kita buat sesuatu tu, kita kena faham bila kita datang kepada sosial media ni yang menonton bukan hanya di kalangan orang Islam. Yang menonton kadang-kadang di kalangan orang bukan Islam juga turut menonton. Okey, kembali semula kepada soalan tadi lah. So, bila kita tengok live ni, dia live, kita kena faham satu benda. Live, bila kita buat live, bukan hanya orang Islam yang menonton. Ada di kalangan orang bukan Islam juga yang menonton. Nombor satu, kita jangan jadi fitnah kepada orang bukan Islam. Di mana dia melihat apa yang kita buat itu dan mereka rasa, apa agama macam ni, tak logik ni. Betul. Kan? Macam mana kita, contohlah, sebab tu saya kata macam saya berpengalaman. Kenapa saya mencari agama lain? Kenapa saya mencari agama yang betul dan sebagainya? Kenapa ada pencarian di dalam hidup saya? Disebabkan saya rasa, macam tak logik je dalam agama lama ni. Ini macam tak kena je. Kan? Dan kita mencari agama yang, dan agama ni, dia sepatutnya boleh hit our mind. Dan kita rasa, oh ini betul lah, it makes sense dan sebagainya. Cuba bayangkan, kita bila orang cakap je, orang buat live boleh buat rukiah, bagi ilmu tu boleh lah, kita tak nafikan, contohlah. Orang boleh tak dapat ilmu melalui live? Boleh, no problem dan sebagainya. Tetapi boleh tak mengubati orang secara live dan sebagainya? Ini adalah satu perkara yang mustahil untuk dilakukan dan sebagainya. Dan dia tak masuk akal, kan? Contoh satu orang, bolehkah dia buat operation daripada live? Dia buat dan sebagainya. Come on. Jangan bawa satu benda yang very superstitious tanpa dia tak boleh masuk akal. Tapi dia dibaca ayat-ayat Quran tak? Oh, tu dia. Baguslah kalau dia baca macam ni dulu. Kalau perasan lah, di Malaysia ni ada banyak juga ahli politik yang boleh baca ayat Quran pun. Betul. Tak Islam pun, mereka pun boleh baca ayat Quran. Tapi mereka Islam ke? Mereka bukan Islam. Kadang-kadang orang Islam pun tak hafal ayat tu. Dia pula yang hafal. Kan? So itu bukan indikasi. Saya dalam hidup saya, Ustaz, kan? Saya pernah jumpa dengan satu orang hafiz Quran yang tak habis lah. Dia tak khatam hafiz Quran. Tapi dah hafiz Quran dan akhirnya dia memurtad. Yo, dia hafiz Quran? Dan dia memurtad. Saya dulu ada di beberapa negeri yang kita buat istitabah. Istitabah. Dan waktu tu bila saya jumpa dengan dia, saya pun terkejut. Kenapa kadang-kadang perkara ini boleh berlaku? Sebab betul ramai orang dia hafal Quran. Tapi adakah kita membaca Quran yang pertama dengan pemahaman? Kita baca Quran, kita pun tak faham apa benda kita baca. Sama seperti satu orang budak yang nyanyi lagu Korea. Yang mana orang Korea tengok dia pun terpukul. Masya Allah, aku Korea pun kalah ni. Tapi satu haprak dia tak faham apa benda dia baca. The point is, apabila kita memahami isi kandungan Al-Quran, kita baca, itu sebenarnya akan menguatkan iman kita. Dia bukannya kita baca, suara sedap, bagus tak? Bagus. Baca, dapat pahala tak? Dapat. Tetapi kalau kita tak faham apa yang kita baca, natijah membaca Al-Quran tadi itu kita tak dapat. Pahala dapat tak? Dapat. Banyak scam, pembohongan dan juga pembodohan ini berlaku disebabkan mereka menggunakan ayat Al-Quran tadi. Yeah. Tu kita kena jaga-jaga lah. Benda-benda kadang-kadang too good to be true. Kita kena tahu ayat Al-Quran, kita kena tahu di mana tempat nak guna dan sebagainya. Contohlah kan, saya ada tengok juga orang jual ayam, ada bacaan ayat Al-Quran. Lepas tu dia jual harga lagi mahal. Sebab apa? Ayam itu dibaca kat ayat Al-Quran. Saya duk fikir, ayat Al-Quran ni untuk manusia, bukan untuk binatang. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Rasulullah SAW dan semua nabi-nabi ini diutus untuk manusia. Betul lah. Kata Nabi Muhammad, manusia dan jin. Saya belum lagi dengar mana-mana ayat Quran, maupun hadis yang mengatakan nabi ini diutus untuk binatang. Tiba-tiba baca ayat Quran tadi untuk ayam. Apa kejadian baca untuk ayam ni? Kan? Ayam tu syahadah ke tak syahadah ke, dia bukan nak masuk syurga. Betul. Aduh. So sometimes kita tertipu dengan perkara-perkara begitu. Dan kita sanggup membayar duit yang lagi mahal semata-mata untuk membeli ayam yang kononnya itu adalah ayam soleh. Ya, sebab apa dia ayam soleh? Ayam itu sentiasa mendengar ayat. Dengar ayat Quran. 30 cucu. Tak berhenti. Aduh. Apa perasaan kita, contoh budak nak pergi sekolah kan? Katalah dia SPM. So dia nak ambil exam. Dia ambil buku dia, dia celup dalam air, lepas tu dia minum. Wah, okay. Adakah semua ilmu tu dah dapat dekat dia? Macam itulah ayam dibaca kat ayat Quran. Does not make any difference. Tomek dia kata, minta ustaz ulas sikit. Ramai mak saleh masuk Islam sebab rasional yang dibentangkan oleh pendakwah. Agree. Serius.
macam ni, apabila kita berdepan dengan, especially di kalangan orang bukan Islam, we have to hit the mind first, most of them. Disebabkan dalam hidup mereka, sebab tu saya kata, kalau nak cakap benda-benda, tengok, agama ini, kita tak boleh gunakan benda-benda, apa orang panggil, superstitious. Contoh, waktu zaman sekarang dan sebagainya kan. Kalau kita tengok dalam agama Hindu, ada tak Tok Sami dia tiba-tiba boleh keluar batu daripada mulut lah, ada pula mandrem lah, apalah, dia tak buat, ada orang macam tu. So adakah itu menunjukkan sesuatu perkara itu benar? Tidak. So bukan itu sebenarnya menunjukkan kebenaran. Kebenaran ini dia mesti datang daripada fakta yang boleh mengusik minda kita dan menjadikan minda kita jauh lebih pandai. Agama ini sepatutnya memandaikan. Betul. Jika sesuatu agama itu membodohkan akal manusia, itu bermaksud agama itu ada masalah. Bukan agama lah tu. Yes. Kalau dulu dia tu. Dan lebih menyediakan, agama Islam ini, waktu bila datangnya agama Islam, dia memandaikan akal, membijakkan orang. Tiba-tiba ada pula di kalangan orang Islam, dia patutnya dia dah pandai, dia pula bawa daripada pandai, dia nak membodohkan lagi orang dengan bawa benda-benda khurafat, syirik dan sebagainya. Itu bahaya, itu bahaya. Dan agama kita memang menentang benda-benda macam tu. Sebab tu hari ni dekat Pekan Sunnah, kita buat satu tema yang cukup bagus, memerangi syirik dan juga khurafat. Supaya proses-proses membodohkan. Mereka tak payah pakai, mereka usah-usah lawa-lawa, saya tak pakai kepiah tak apa. Oh, saya pakai. Dan sebab isu dia macam tu. Dia kadang-kadang macam tadi sahabat kita kata orang luar. Saya bimbang kalau kita kata orang luar, orang barat boleh masuk Islam disebabkan mendengar rasionalnya Islam. Kita bimbang ia membawa maksud sebaliknya. Kita bimbang ia membawa maksud orang tempatan kita ni tidak mampu untuk berfikir sehingga agama yang dah ada di depan mata pun tidak diambil dengan serius. Lalu khurafat-khurafat saja yang menjadi makanan mereka. Kalau kita lihat Ustaz, even apabila Islam dia datang itu, tengok. Kenapa saya kata dia mencerdikkan akal? Apabila Islam datang, contoh kita daripada menyembah berhala, kemudian kita tinggalkan penyembahan berhala, kita kembali menyembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kadang-kadang saya pelik tu Ustaz. Sebab dulu orang-orang di kalangan yang bijak pandai PhD menyembah berhala. Di kalangan engineer, di kalangan doktor, ada yang menyembah berhala. Betul. Benda itu sebenarnya membuat setelah saya memeluk agama Islam, saya lihat perkara itu, buat saya jadi pelik. Takkanlah mereka tak pernah fikir berhala itu hatta tak dapat buat apa pun. Dia kalau nak pergi mana-mana, kita kena bawa dia. Lepas tu mereka mempertuhankan perkara yang tak dapat buat apa-apa. Dan kalau kita lihat Allah SWT, tapi kalau tengok mereka cerdik lah tu. Mereka cerdik. Tapi bagaimana perkara asas itu mereka tidak mampu untuk berfikir. Tiba-tiba bayangkan hari ini kalau saya pergi kedai, kan Ustaz, saya beli satu teddy bear, saya letak teddy bear, lepas tu saya beli makanan, saya bagi teddy bear tu makan. Apa orang akan cakap kat saya? Bodoh. Tak kisah. Tak kisah dia agama apa pun. Betul. Semua orang secara sepakat akan mengatakan, apa Zamri dia buat kerja bodoh ni. Betul tak? Betul. Tetapi berkurung-kurung lamanya mereka tengah buat benda tu. Cuma yang duduk di situ bukan teddy bear, ada nama lain. Yalah. Ha, kan? Dan orang bijak pandai pun kadang-kadang tidak dapat berfikir terhadap perkara tersebut. Mungkin sebab tu jugalah orang bijak pandai pun kena scam. Kan? Bukan mereka tak ada otak tau. Tapi daripada sudut bagaimana kita berfikir ataupun meletakkan sesuatu pada tempat dia. Kalau tidak jenuh. Aduh, ni Amidah tanya ni, Ustaz Zamri, betul ke nak tarik orang masuk Islam kita terangkan tentang tauhid sebelum hal-hal lain? Oh, setuju sangat. Baguslah tu. Masya-Allah. Ni mungkin yang tanya soalan ni adalah orang yang dah biasa dengan dakwah dan sebagainya. Kenapa kita pergi kepada tauhid? Saya bagi contoh, kadang-kadang kalau kita pergi kampung orang asli dan sebagainya, depa ni dah biasa dengan babi. Hidup mereka. Boleh sebut babi ya? Boleh. Kadang-kadang orang Melayu kita ni kalau sebut babi, dia patut kerak tu, itu. Banjir kilat tu, kanak ni. Jangan ribut ni. Kan, dia sebut babi dia tak boleh. Sebut kinzir boleh. Lepas tu kita tanya dia apa tu kinzir? Kinzir tu babi lah. Oh, tapi tak boleh sebut babi. Memang cukup membabi buta. Okey, kalau kita lihat di kalangan orang-orang asli dan sebagainya, mereka ada bela babi, ada babi yang banyak. Mereka bila kita buat dakwah dengan dia kata dia boleh masuk Islam, tapi dia jadi sayang. Sebab babi tu ada, takkanlah bila dia masuk Islam, dekat bawah rumah lagi kan. Kadang-kadang takkanlah dia nak lepaskan babi tu, rugi ya. Betul. So, dia akan beritahu, saya boleh masuk Islam, tapi macam mana dengan babi-babi saya? Jadi macam mana kita nak buat? So dalam keadaan itu satu contoh. Contoh yang kedua, katalah ada orang kaki mabuk. Arak. Dia tak boleh berhenti ni. Orang kaki mabuk ni kalau dia dah terap sangat minum arak, bila dia tak minum, tangan dia akan mula goyang.
Hmm. Oh, dia jadi dia shaking. Dia akan mula shaking. Lepas tu kalau dia masih tak minum juga, dia boleh kena ni. Apa nama? Gila babi, apa dia panggil ni? Sawan. Dia boleh kena sawan dan sebagainya. So dalam kategori begini, mungkin ada di kalangan orang, kalau dia kata dia nak masuk Islam, dia tengok Islam itu indah dan sebagainya, tapi dia tak mampu lagi nak berhenti minum arak. Apakah kita nak bagi tahu dengan dia, tak boleh masuk Islam dulu, awak mesti kena berhenti minum arak baru boleh masuk Islam. Kalau orang kan, orang asli tadi kan, bila babi, tak boleh. Babi ni semua you kena habiskan dulu. Lepas dah habis baru you boleh masuk Islam. Adakah begitu? Tidak. Tetapi kenapa kita kata begitu? Sebab kalau kita lihat balik ceramah yang awal tadi Dr. Zakir ni. Surah An-Nisa ayat ke-48 di mana Allah Subhanahu taala berfirman, Allah boleh ampunkan apa saja yang dosa manusia lakukan mengikut kehendaknya melainkan dosa syirik. So kalau satu orang dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau dia baik, dia tak minum arak, dia tak buat jahat lain, dia tak mencuri semua, adakah dia boleh masuk Islam jika dia kekal mensyirikkan Allah ketika dia mati? Tak boleh, ya? Boleh, syirik. Syirik. Tetapi kalau satu orang yang tidak mensyirikkan Allah, tetapi dia mencuri. Contoh, dia minum arak. Masih ada tak kalau dia mati, ada tak chances untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada chances. So kita kena lihat mana satu perlu kita hapuskan dulu, syirik. Sebab syirik itu kalau dia mati dalam keadaan dia syirik, tak ada pengampunan. Tetapi dosa yang lain masih boleh dapat pengampunan. Hatta kalau kita lihat Al-Quran itu sendiri pun tidaklah turun selepuk apabila datang dia, semua kan. Tiba-tiba sahabat, waktu peringkat awal mereka masih tak minum arak, masih minum. So Allah SWT nak ajar kita go by peringkat lah. Bagi dia masa sikit dan sebagainya. Tetapi benda pertama yang kita mesti halang apa dia? Daripada mensyirikkan Allah SWT. So kalau ada orang, dia kita nak dakwah, kita mesti dakwah dia kepada apa? Kepada akidah dahulu. So kalau ada orang datang tanya dengan kita, tak kira apa saja soalan non-Muslim, dia tanya soalan, kenapa dalam Islam tak boleh makan babi? So kita jawab, kita beritahu dengan dia, okay, orang Islam kita tak makan babi sebab ini fakta dia, ini sebab dia dan sebagainya. Yang main sekali sebab ianya adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita beritahu, makan babi ini adalah perkara yang paling dilarang oleh agama. Namun ini bukanlah perkara yang paling penting dalam agama. Ada perkara yang jauh lebih penting. Apa dia? Tauhid. Kita pergi kepada tauhid. Supaya apa? Supaya dia boleh kembali hanya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan semua kerja-kerja tauhid. InsyaAllah. Masuk Islam dulu. Yang lain tu kita bincang kemudian. Kita kena buat orang tinggalkan syirik dahulu. Itu jauh lebih penting. Ya, kalau dengan orang bukan Islam pun kita nak suruh dia tinggalkan syirik, apatah lagi dengan orang Islam. Betul. Kan? Apatah lagi dengan orang Islam yang konon-kononnya nak berjinak-jinak dengan syirik, konon-kononnya nak berjinak-jinak dengan kurafat dan sebagainya. Lagilah kita kena halang daripada buat perkara tersebut. Alangkah ruginya satu orang yang dah dapat kalimah dan telah mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dia pergi masuk dalam kancah syirik dan juga kurafat.